lagi di segmen dari Sindiket. Kali ini berkesempatan untuk mengupas bagaimana tim kreatif membereskan tiketnya. Dan sebelum kita cerita-cerita, ini di sebelah kiri saya sudah ada dua narasumber dari tim kreatif. Di sebelah kiri saya nih yang pakai baju putih, siapa mas? Perkenalkan diri. Fawas. Sebelahnya? Bayu. Dan saya sendiri, Muhammad Irfan, sebagai host pada segmen kali ini. Dan sebenarnya di tim kreatif BTEC itu nggak cuma mereka berdua. Ada satu lagi, yaitu Rizky. Nah, tapi itu nanti di segmen-segmen selanjutnya lah. Dia gitu masih doang, Pak. Masih maksudnya sibuk. Iya, gitu aja. Sekarang mah tugas kalian berdua nih cerita. Oke. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan, gimana sih mereka membereskan tiket di sisi kreatif, ada pembuatan konten, kemudian desain, ada juga dari sisi-sisi animasi yang mereka garap. Perlu diketahui juga mereka berdua ini kerja di BTEC itu dikasih label R, yaitu remote. Jadi bisa diceritain sedikit mungkin kenapa bisa masuk BTEC dan apa ya, kerjanya kok bisa remote? Kenapa? Alasannya kenapa tuh bisa kerja remote di BTEC? Dari Mas Fawas dulu aja, Pak. Saya duluan, Pak. Yoi. Jadi ini di awal tahun yang mundur. Awal tahun 2019, bulan Februari, saya sudah mulai capek dengan freelance yang lebih banyak gak jelasnya. Oke. Ya, tahulah freelance. Iya. Okay. Saya akhirnya cari-cari info, tanya-tanya ke teman, terus dapat info katanya BTEC pernah buka lowongan. Meskipun saya kelewat, katanya di Facebook ada, Telegram. Akhirnya diminta teman buat hubungin lagi ke kepala BTEC. Oke. Terus alasan bisa diterima kerja remote tuh kenapa, apa Mas Fawas nih punya kegiatan lain di daerah mana gitu? Oh bukan, Pak, itu sebenarnya murni keberuntungan. Oh, keberuntungan. Jadi okay, pas okay, saya masuk nih, ini kebetulan desainer yang sudah ada itu lagi down, Pak, lagi sakit. Oh, desainer yang sudah ada siapa? Boleh disebutkan namanya? Yaitu ya Bapak Sapar sebelah sini. Sapar lagi. Oh, Sapar. Katanya Bayu dia. Iya, Bayu. Ya. Nama bekannya Bapak Sapar. Oh, betulnya. jadi Mas Bayu masuk duluan di tim kreatif, baru Mas Fawas. Iya gitu, Pak. Gitu. Terus remote dari daerah mana nih? Kerja remote-nya? Saya dari Solo. Dari Solo apa Solo? Solo. Kalau Solok itu ada lagi daerahnya. Oh, enggak, Solo. Tetangganya Jogja. Oh, tetangganya Jogja. Iya. Okay. Okay, itu cerita singkat kenapa Mas Fawas bisa kerja remote di BTEC sebagai tim kreatif atau desainer. Nah, selanjutnya dari Mas Bayu nih. Sama sih pertanyaannya lebih. Kenapa sih bisa kerja remote? Mungkin audiens nih atau pemirsa kita, Bibat, itu oh bisa ya kerja remote di BTEC. Tapi kan ada alasan-alasan khusus kenapa bisa diterima dan kenapa bisa kerja remote. Oke, kalau dari saya ini lebih mundur lagi dari waktunya Mas Fawas ya. Soalnya saya yang keterima. Orang pertama ya? Saya keterima orang pertama. Oke, jadi waktu itu saya dikasih tahu teman saya. Teman saya itu kenalnya karena dari komunitas apa ya? Dari Facebook sih jadi. Awal kenal teman saya ini di komunitas dari Facebook itu. Perlu sebut nama? Boleh, komunitas kita support komunitas, boleh disebut. Okay. Nama jadi, orangnya juga boleh disebut. Oke, waktu itu sebenarnya udah tahun 2012-an, 11-12 saya udah ada di komunitas Inkscape Indonesia di Facebook. Okay. Terus kenal sama yang namanya Mas Yuda. Yuda, Riva Pak Yuda. Riva Pak Yuda. Saya juga kenal, Riva Pak Yuda. Terus dikasih tahu dia lewat Telegram. Katanya BTEC baru butuh desainer, kayak gitu. Kemudian saya dikasih tahu info, saya lihat juga di akunnya. Pak Utian itu katanya butuh desainer dan boleh remote kayak gitu. Oke, okay, nah, jadi ya, memang di lowongannya sudah dicantumkan ya, boleh remote. Mas Bayu remote dari daerah? Dari Jogja. Jogja. Ya. Oke, okay, itu cerita singkat dari dua desainer handal BTEC, yang satu dari Jogja, yang satu dari Solo. Nah,
Dalam perjalanannya pasti kalian udah dikasih pekerjaan-pekerjaan gitu ya, tiket-tiket, tas, tugas-tugas. Nah, ada nggak sih apa ya tiket yang ngeselin gitu atau lucu? Karena di ngedesain itu juga kan bisa bisa jadi hal lucu buat kalian sendiri gitu loh. Atau kok pas ngedesain tahu-tahu ada apa gitu kan? Mungkin Mas Bayu bisa ceritain tuh hal lucunya, ngeselin atau uniknya waktu beres tiket. Oke. Kalau yang belum. Tak dulu, ketawa dulu ada dari net. Kalau dari saya sih ini ya, yang terbaru ini, yang terakhir ini. Jadi terakhir kan disuruh ada tas bikin kalender. Oke. Oke. Okay. Sebenarnya ini tas yang saya bilang bisa dibilang wajar juga kayak gitu. Maksudnya seperti yang lain. Cuma kondisinya adalah tas itu bahannya masih separuh kayak gitu. Nah, bahannya masih separuh. Sementara saya sama Mas Wawas ini kan disuruh mengilustrasikan sesuatu yang secara dasarnya kami belum paham gitu, bukan dunia kami gitu lah. Suruh menggambarkan soal ke laut, soal menggambarkan tentang apa itu, apa sih namanya, saya sampai lupa. Pokoknya ya, yang berkaitan sama cloud lah kayak gitu, berkaitan sama cloud, ya, cloud. Kemudian ada IaaS, PaaS dan sebagainya, itu terus terang sesuatu yang menantang gitu. Sulit gitu sulit ya gitu. Harus riset dulu. Harus riset gitu dulu. Jadi ya waktu itu ya uniknya sih terpaksanya saya harus belajar gitu kan. Harus belajar juga. Belajar itu pun ketika saya coba ilustrasikan masih belum, ternyata belum, masih belum tepat ya gitu. Masih belum puas. Yang ada sih ngeselinnya adalah karena berasa kerja dua kali gitu. Karena pertama kali bahannya agak dikasih setengah bahan gitu. Bahannya masih tanggung gitu. Siapa tuh yang ngasih bahan? Itu sensor. Oh, sensor. Oke. Oke. Ya itu kasih bahan yang masih separuh, terus udah separuhnya udah kami buat. Kemudian ternyata separuhnya dari ini kan ini ya separuh bahan separuhnya kan ya udah kami apa dibuat inisiatif sendiri gitu kan dari Mas Mawas sebenarnya waktu itu ngasih bahan gitu. Saya coba ilustrasikan. Ternyata belum cocok. Nah, itu kan jadi berasa ini dua kali kerja karena harus buat ilustrasi yang berbeda lagi ya itu. Ah, itu. Buat internal, kalau ngasih bahan jangan setengah-setengah ya, langsung full supaya digarapnya juga nggak dua kali, kata Mas Bayu. Nah, sekarang Mas Wawas nih, ada nggak kejadian lucu, unik, atau ngeselin waktu beresin tiket? Sepele sih Pak sebenarnya. Kayak misalnya ada tiket-tiket minta ngapusin background foto atau nyesuaiin ukuran sesuatu gambar, itu menurut saya ngeselin. Lucu ya, ya gimana gitu. Harusnya siapa dong? Harusnya siapa yang ngerjain itu? Ya emang itu bagi saya lucu. Ya gimana ya? Saya bayangannya kerja di BTEC, wah ini tantangannya bakal gede. Ternyata itu termasuk kerjaan gitu. Ingat internal mereka Fawas mau tantangan yang lebih besar. Ya cuma sekedar ganti background. Kasih aja bos, nanti bos tiket yang menantang lah, lebih dari bikin kalender. Pokoknya abis ini kalau ada kerjaan susah ini gara-gara Mas Wawas. Iya, karena Mas Wawas nih, ada kerjaan susah. Nah, kalau kendalanya sendiri ada nggak Mas Wawas untuk beresin tiket? Ya terlepas dari kamu juga nih kerjanya kan remote gitu, pasti ada kegiatan-kegiatan di jauh di sana gitu. Pertama itu tadi sih, kayak Pak Bayu tadi, apa? Ketika brief atau bahan kurang lengkap, kita bingung ini. Kita mau benar-benar misalnya go wild apa gimana gitu, apa, atau ada ternyata ada ketentuan tertentu yang gak boleh dilewatin, kan kita nggak tahu gitu. Okay. Nanti kita udah total pakai jalur yang sebelah kanan, belok, seret, maju, tiba-tiba, woi, nggak boleh. Mundur lagi jadi. Nah, itu emang mungkin salah satu konsekuensi jadi tim kreatif. Emang harus berpikir kreatif untuk menciptakan ya hal-hal baru, meskipun nanti hasilnya belum tentu disukai gitu. Kalau Mas Bayu ada kendala diberesin tiket-tiketnya? Kalau yang awal mula sih ya kendala ini ya, kendala-kendala yang sifatnya masih teknis dan itu perlu penyesuaian sih waktu awal-awal kayak pakai apa itu GitLab dan sebagainya itu. Nah, itu kadang-kadang bingung karena ini beres kalau udah kan ada tiket nih kan, ada issue kayak gitu kan di GitLab. Ya jadi kayak di issue gitu kan, terus uploadnya di komen issue aja ataukah harus di
di match di apa master kayak gitu, karena kadang-kadang di isu aja udah cukup, di close aja isunya, di close udah cukup, kadang juga harus di match, dan matchnya tuh kadang-kadang ini nggak tahu nih harus di match di bagian apa, harus di apa itu ini diapain, diapain kayak gitu. Mereka bukan developer ya, ya jadi agak kesulitannya kalau misalnya ada tiket yang ditulisnya lewat GitLab, kemudian kalian bingung nih harus delivernya apakah diupload di komen ataukah harus lewat merge request, kemudian nanti di merge dan segala macamnya. Pull push kita apa nih? Download upload dulu. Ya desainer taunya download upload. Oke. Itu bisa jadi sekarang itu udah teratasi belum? Kalau udah ada sih. Sebenernya. Udah ada alternatif ya untuk apa deliver kerjaannya ya, nggak pakai GitLab lagi ya. Nah, ada nggak sih orang yang bawel gitu waktu yang nagih progres atau ngasih kerjaan dari internal deh, nggak apa-apa sebutin nama boleh lah, internal lah ya. Siapa pak? Sama. Ada nggak? Siapa ya? Jangan sebut saya. Tahu aja. Saya nih jadi yang ngeselin ya. Gimana ya? Ini juga salah satu masalah sih pak, karena kadang ketika ada tiket ini deadline kurang jelas. Jadi kita mau slow atau apa kurang paham nih. Ternyata pas ini belum ada apa-apa kayaknya agak slow deh, tiba-tiba besoknya mana nih yang ini. Aduh. Oke. Tapi belum ada orangnya. Apa semua dianggap bawel nih? Kalau saya malah ini sih. Atau semuanya sopan-sopan. Relatif belum ada yang sampai bawel gitu. Oh, cuma kalau saya pribadi dalam beberapa tas kadang malah perlu dibawelin, dalam arti diingetin gitu. Oke. Soalnya ada tas yang saya pribadi pernah kelewatan karena saya lupa. Jadi waktu itu tasnya dikasih tahu hanya lewat chat kayak gitu. Sebenarnya saya lupa catat atau gimana gitu. Terus akhirnya kalau duluan di waktu pakai GitLab dikasih ini di dalam bentuk isu gitu. Yeah. Saya masih bisa lihat ada yang belum beres. Kalau yang waktu chat itu saya bisa lupa gitu. Oke. Jadi kalau nggak ditagi-tagi, nggak dibawelin, malah saya nggak deliver kayak gitu, nggak ngasih. Anggain chatnya berapa sampai berapa puluh ribu. Oke. Nah, di pekerjaan kalian sendiri itu software atau tools yang kalian gunakan untuk beresin tiket itu apa aja sih? Mungkin dari Mas Bayu dulu. Kalau saya yang jelas ini ya, karena kaitannya sama desain ya. Jadi itu pakainya Inkscape dan kadang masih dibantu dengan GIMP gitu. Jadi itu buat edit-edit foto atau apa yang kayak tadi ngapus background itu kan pakai pakai GIMP-nya gitu. Luar biasa. Kenapa pakai Inkscape sama GIMP? Enggak ada Photoshop gitu. Enggak dibeliin sama Bitek. Nanti malah enggak boleh kerja di situ. Oh gitu sih. Ya. Jadi syaratnya memang harus pakai GIMP dan Inkscape untuk kerja di Bitek sebagai desainer. Oke. Jadi Mas kalau Mas Los ada yang lain selain Inkscape sama GIMP yang pernah dipakai untuk di beresin tiket? Kebanyakan ya sama semua sih pak, dari Flash semua, mulai dari Inkscape GIMP tadi, terus Synfig juga udah ya kenalan lah, udah kenalan gitu. Terus akhir-akhir ini saya kalau presentasi lagi pakai Sozi. Terima kasih Mas Rania. Mas Rania di mention Mas di video ini tutorialnya. Nanti judulnya Rania Dimension. Wah, rame kayaknya. Langsung viewernya rame. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Sebagai desainer, mungkin kalian lebih ke desainer di tim kreatif ini. Referensi desain atau apa ya, komunitas kah, atau situs, atau platform apa yang jadi referensi kalian? Menang selawas. Referensi desain ya. Sebenarnya saya nggak punya kebiasaan yang sangat kebiasaan gitu. Jadi misalnya saya lihat-lihat apa-apa gitu nggak ada. Karena gimana ya, ini juga saya sebenarnya sebagai seorang yang pengen menggeluti dunia desainer agak bingung juga. Sebenarnya definisi desainer grafis yang baik itu gimana? Karena desainer grafis sendiri kan umum. Oke. Terus kadang nih di dunia kita itu
banyak membahas tentang misalnya gaya ilustrasi. Iya. Banyak yang udah, kalau udah punya gaya sendiri itu artinya udah pro. Tapi saya sendiri di satu sisi menemukan bahwa desainer grafis yang baik itu ya yang nggak punya style, maksudnya diminta apapun ya sesuai dengan target audiens dan apa dia bisa ses gitu. Oke, itu quote-nya. Desainer grafis yang baik itu tidak terpatok oleh satu style, tapi apa aja dan bisa set gitu ya. Iya, dan tapi tetap kalau punya style sendiri akan punya poin plusnya sih. Oke, itu dari Fawas sebagai desainer dia punya. Itu kayaknya nggak menjawab deh Pak. Tadi pertanyaannya apa ya? Referensi, ya berarti Anda tidak punya referensi, tidak punya kebiasaan untuk melihat referensi gitu. Iya, tapi nggak berarti nggak lihat juga. Okay, saya lihat tiketnya dulu, misalnya minta apa untuk apa ya lihat dulu targetnya lagi, terus kira-kira yang cocok kayak apa, terus baru saya cari gaya ilustrasi yang begini gambarnya gimana aja, nah baru saya lihat-lihat gitu jadiin referensi. Nggak langsung misalnya desain web ilustrasi terus saya langsung cari desain web ilustrasi. Saya ngejar dulu kira-kira gaya apa dulu gitu ya. Misalnya gayanya isometrik, nah baru saya tambahin biar lebih spesifik lagi. Jadi waktu searching itu lebih spesifik, iya, lebih ke gayanya, bukan berdasarkan task-nya itu bikin apa. Iya, misalnya bikin kalender, ya itu kan udah bingung nanti. Oke. Nah, dari Mas Bayu sendiri gimana? Ada referensi desain atau platform, situs, dan yang lainnya yang sering dilihat? Sama sih, saya juga nggak ada referensi khusus gitu sebenarnya. Bahkan dulu posisinya kan waktu kecil kan... Kita malas ya, Pak. Malas. Kita sama-sama berusaha mencari. Nah, iya, cocok. Jadi tim. Jadi dulu kalau saya kan sejak kecil kan sebenarnya dari keluarga kan ada yang suka gambar tuh. Nah, saya sejak kecil senang gambar, terpengaruh karena dari keluarga saya yang suka gambar gitu. Gambar saya juga masih ada, ancur-ancur juga ya, dari awal gambar masih ancur. Gambar gunung gini ya, ada matahari gitu mas. Dulu karena sering baca ini, komik Jepang gitu. Oh, beda-beda. Manga. Jadi, wibu. Gak tau lah. Waktu itu, lebih banyak belajar itu sih, jadi sampai SMP, SMA itu ya SMP pernah sampai bikin komik juga, komik sendiri ya gitu, komik sendiri udah 2 jilid ya gitu. Wih. So kayak gitu karena saking senengnya gambar ya gitu. Terus tapi cuma di buku tulis kayak gitu. Okay. Nah, jadi style saya itu sebenarnya dari situ, jadi karena seneng dengan komik Jepang, terus mungkin kalau sekarang lihat ilustrasi saya mungkin masih ada sedikit itu karena pengaruh itu gitu. Okay. Terus kalau arah yang ini ya, kalau saya lebih senangnya kayak yang simpel-simpelnya itu nggak sengaja sebenarnya gitu. Karena dulu awal mulanya saya mulai gambar yang simpel karena saya gambarnya nggak pakai mouse waktu itu. Pakai touchpad ya. Oh. Pakai jari itu. Nah, kalau gambar pakai touchpad kan kalau bikin gambar yang detail kan sakit ya. Ledes ya. Nek coba lagi ledes. Terunjuke nang touchpad ledes ya. Akhirnya itu, jadi saya simpelkan aja biar enggak sakit. Terus kan udah berlangsung dia sampai setahun kayak gitu, setahunan gitu. Akhirnya saya terbiasa dengan yang simpel-simpel. Kalau zamannya Mas Irfan mungkin masih tahu, zamannya masih di grup Inkscape yang internasional itu di Facebook itu. Iya. Nah, itu kan saya waktu itu masih sering-seringnya bikin desain itu di situ, sudah awal mulanya gitu. Saya belum ada. saya jadi anak bawang sih di grup Inkscape itu. Ya, itulah tadi bincang-bincang kita dengan tim kreatif dari Bitech, dua desainer handal di Bitech yang memegang teguh ke open source-annya sampai detik ini. Mungkin mereka belum nyobain Photoshop kali ya. Illustrator gitu belum ya? Belum nyobain. Ya? Belum. Sebenarnya saya yakin Pak Bayu juga bisa, cuma kan masalah penguasaan alat. Oke. Itu hanya sebatas alat. Kalau memang nanti berkesempatan mau belok ya boleh-boleh aja sih. Ya, itu aja dari saya. Selamat. Oh ya, Pak. Ucapin selamat dulu. Oh, selamat apa nih? Manager baru kita. Oh iya, untuk jadi sebenarnya manajer dari tim kreatif itu adalah saya tahun 2019.
menjabat hanya 6 bulan. Dan tahun depan manajer barunya adalah ya, Rizky Fauzi. Beri tepuk tangan. Ayo masuk 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 masuk. Iya. Guys ini nih ya, ya. Ini bisa dilihat mukanya sungguh kreatif sekali. Baru sekali saya. Ceritanya keren-keren ceritanya. Saya enggak punya cerita. Nanti untuk segmen manajer, manajer kreatif itu ada sendiri. Pasti ceritanya lebih seru. Ya enggak? Oke. Okay. Okay. Sekian aja lah. Biar enggak kelamaan mukanya dia masuk. Dah.